Jessica Iskandar boyong keluarga liburan ke Jepang, netizen soroti Vincent Verhaegh. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jessica Iskandar seolah ingin membayar tuntas semua kesedihannya setelah ditipu miliaran oleh rekan bisnisnya. Akhir-akhir ini, dia terlihat sering memboyong keluarga kecilnya untuk berlibur. Tak selang beberapa hari dari Labuan Bajo, kini keluarga kecil itu sedang menikmati musim gugur di Jepang. Jedar, Vincent, El Barak, Baby Don serta Suster Indita terlihat sangat menikmati momen bahagia tersebut dengan menghabiskan waktu di Universal Studio. Kebahagiaan tersebut diabadikan oleh Jedar di Instagram pribadinya, terlihat tiga orang asal Indonesia meminta foto dengan Jedar. Dengan inisiatif, Vincent Verhaegh turut berfoto dengan mereka sambil memegang handphone fansnya. Rupanya momen tersebut mendapatkan cibiran pedas dari netizen. Suami kere, kasihan Jedar. Namun banyak netizen yang turut bahagia dengan momen tersebut. Seneng banget lihat Jedar family yang ramah dengan sekitar, baik dan tidak sombong. Bahagia selalu bersama keluarga. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.